Okay gang, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Mak Kemal. Okay, pada malam ni aku nak sharekan lagi dengan hampa pasal kenderaan kereta lah, pasal empat roda. Okay, pada malam ni aku akan tukang aku punya brake servo dan master pump ataupun brake booster lah orang panggil. Ha, ni berkenaan dengan brake-brake ni memang isu pasal nyawa kita lah kan. So kena hati-hatilah. Sebab apa aku nak tukang? Sebabnya rosak. Jadi macam mana? Sebabnya aku tukang sebabnya dia terjadi kepada aku, brake dia jadi kadang-kadang ada, jadi kadang-kadang tak ada. Lepas tu kadang-kadang dia jadi ikut kita tekan jadi gosong. Jadi macam tu. Lagi satu, bila kita tekan kan, dia sampai rapat ke lantai. Tapi kereta tu masih berjalan lagi tanpa henti. So ini isu memang bahaya lah. So siapa yang biasa jadi macam ni, cepat-cepat lah ke workshop. Sebelum menukar brake servo ataupun master pump, hampa kena pasti dahulu sistem brake hampa tu ada bocor ataupun tidak. Hampa boleh check ke semua keempat-empat tayar, tengok ada bocor ke tak ada bocor. Kalau ada bocor pun boleh jadi salah satu simptom minyak brake cepat kurang. Lepas tu brake tekan dia jadi makin lama makin dalam. Tu salah satu punca jugalah sebab minyak brake bocor. Sekarang ni jom aku tunjuk. Jadi macam mana? Okay, sekarang ni aku dah on switch. Kemudian aku pump brake. Aku pump brake bagi diaphragm servo tu ada pressure lah kan. So aku pump. Kita pump brake semasa switch on. Lepas kita pump semua, kita akan start engine. Tengok macam mana pedal dia bergerak ke bawah ataupun tidak. Untuk brake servo ataupun master pump yang elok, yang standard, bila kita crank engine, pedal brake tu akan turun ke bawah sedikit. Itu adalah normal. Okey, kalau hampa jadi simptom-simptom macam yang aku tunjuk tadi, bermakna brake master pump hampa dah rosak. Kalau hampa nak kepastian, hampa boleh ke workshop. Serah pada yang pakar lah, ke workshop yang terdekat. Suruh mereka kenal pasti apa punca masalah yang sebenarnya. Aku tukar servo ni bukan sebab apa. Sebab aku tukar servo ni adalah aku upgrade servo aku single layer kepada double layer. So kalau double layer ni, dia punya braking tu lagi sedap sikit lah daripada yang single layer. Sebab tu aku buka aku punya master pump, aku buka sekali aku punya brake servo, aku tukar sekali pakai yang double layer. Sekarang barang baru aku pun dah siap, dah ready, tinggal nak pasang sahaja barang half cut ni. Sekarang ni jom aku tunjuk dekat hampa macam mana barang half cut aku masih cun-cun. Ni lah barang dia. Aku ambil seketui terus. Aku ambil dia punya servo dengan master pump sekali. Kalau aku ambil satu set terus. Sebab apa? Sebab servo yang aku ambil ni adalah double layer. Lepas tu master pump yang aku ambil ni, dia lebih besar daripada yang aku pakai hat sebelum ni. Master pump aku 7/8 dia punya besar. Berbeza daripada hak sebelum ni lah. Bukan apa, sebab ala-ala nak buka, kita upgrade tu lah dia punya sistem brake kan. Sekarang ni jom kita tukar kepada yang double layer. Sekarang ni kita sedut dulu segala minyak pati-pati karat yang ada dalam master pump tu, kita sedut buang bagi habis dulu. Tu dia abang tengok minyak dia memang berkarat, memang kau-kaunya. Cara ni kita kena bleeding, memang kita kena bleeding. Buang habis minyak-minyak lama yang berada dalam pipeline tu, kita gantikan dengan minyak yang baru. Kita bleeding sampai dia keluar minyak yang jernih. Okey, sekarang ni kita akan buka dia punya master pump dulu. Skru 12 2 biji kiri dan kanan. Thank you.
Lepas tu kita buka dia punya brake line. Okey, untuk buka brake line ni dia ada dia punya special tool. Special tool untuk buka brake line. Aku gunakan special tool tu untuk buka brake line ni bukan apa, aku nak mengelakkan daripada nak tu loose lah. Sebab nuts ni mudah loose, kena hati-hati. Ada yang pakai spanner biasa, ada yang pakai special tool. Terpulang kepada cara masing-masing, asalkan jangan loose sahaja. Pastikan pipe boleh berpisah dengan master pump. Kita buka pula hose vacuum one way valve servo. Okey, untuk buka dia punya servo keluar, hangpa tengok di dalam kereta di sebelah belakang servo dia ada 4 biji skru dan satu dia punya pin. So hangpa kena buka pin dan 4 biji skru tu dulu. Okey, hangpa masuk dalam kereta, hangpa tengok di sebelah bawah pedal kereta. Hangpa tengok di sebelah pedal yang tengah. Okey, tu hangpa nampak dia ada 4 biji skru. Atas, bawah ni dan atas. Lepas tu lagi dua duduk di sebelah kiri, atas dan bawah juga. Hangpa kena buka dulu 4 biji skru tu dan dia punya pin. Kita cabut keluar dulu dia punya pin. Dia punya pin macam ni. Lepas tu baru kita cabut dia punya servo tu keluar. Ini adalah servo dan master pump yang aku baru beli. Okey, walaupun bentuk dia nampak berbeza tetapi dia tetap boleh masuk. Alang-alang nak tukar dia punya servo, kita upgrade terus lah kepada servo yang double layer dan kita upgrade sekali dia punya saiz master pump. Kalau apa tengok dia punya saiz master pump memang berbeza lah. Yang baru ni dia lebih panjang sikit pada yang lama dan yang baru ni dia lebih kecil sikit daripada yang lama. Okey, ini adalah saiz master pump yang lama lah. Saiz master pump yang original. Ni saiz master pump half cut yang aku baru beli, original Honda juga. Walaupun hangpa tengok kedua-duanya berbeza rupa dan bentuk tetapi dua-duanya tetap function dan boleh pasang. Tetapi servo double layer dan master pump half cut yang aku baru beli tu dia punya braking lagi sedap. Ni rupa servo double layer half cut yang aku baru beli, rupa dia cun lagi. Ni lah rupa servo yang original kereta aku punya. Tengok o-ring dia pun dah kemek. Bila hangpa dah beli master pump half cut, hangpa jangan lupa untuk buka check dia punya kit dalam master pump masih elok ataupun tidak. Macam mana hangpa buka, macam tu lah hangpa pasang. Sekarang ni kita tinggal nak pasang je lah. Sebelum pasang kita cuci dulu di sekeliling tu bagi bersih. Lepas tu kita lap sikit, lap dia punya gasket bagi bersih. Kemudian kita lap servo baru yang kita nak pasang tu. Lepas tu masukkan dia punya gasket. Okey, hangpa masukkan dia punya servo tu balik. Hangpa kunci skru 4 biji yang dalam kereta tu. Lepas tu hangpa masukkan dia punya slot pin dekat pedal tu balik. Kemudian hangpa pasang balik dia punya master pump dan hangpa sambung balik dia punya wire sensor. Lepas tu hangpa jangan lupa untuk ikat dia punya brake line tu bagi kuat. Kemudian kita isi minyak bagi penuh balik untuk kita nak bleeding brake. Okey, sekarang ni semuanya dah siap. Aku dah buat full checking semuanya mantul. Minyak brake aku pakai dot 4. Dot 4 dia main color jernih. Dot 4 dia main color macam ni. Kalau kata dot 3 tu bukan dia. Yang tu dia main color merah. Yang tu bukan dia. Yang tu dot 3. Ini adalah dot 4. Okay, so pastikan hangpa check semua dulu. Hangpa tengok hose-hose ni semua hangpa dah pasang balik. Lepas tu dalam kereta pun hangpa dah ikat, hangpa dah kunci semua bagi ketat balik-balik. Lepas tu sini jangan lupa untuk ikat sini dan sini hose ni. Lepas tu hangpa tengoklah mana yang hangpa buka tu, hangpa ikat balik bagi cun-cun. Ni dia punya tabung aku dengan tabung yang lama memang beza gila. Minyak brake aku yang lama memang kotak mat. Yang ni memang bersih. So kali ni aku akan bleeding aku punya brake pula. Lepas hangpa buka hangpa punya master pump,
memang hampa kena buat bleeding brain. Okey, tapi untuk bleeding brain ni aku tak buat kali ni. Okey, untuk bleeding brain ni aku akan sambung kepada next content aku yang setakat lain. Setakat ni saja content aku, semoga bermanfaat untuk hampa semua. Kalau ada apa-apa suggestion ataupun ada cara yang lebih mudah, hampa boleh je drop komen hampa di bawah. Thank kepada yang dah support. Thank for watching dan kita berjumpa di next content. Ciao.